isiannya ada ketannya juga ya. Mana ya ketannya, di bawah. Nah ini ketannya, saya mau coba makan ketannya. Tuh agak keras sih guys. Nah ini ketan, kita makan ya. Enak banget ya, nikmat. Mantap pokoknya. Itu duriannya tuh, Bu ya? Iya. Jadi ngiler dah. Mantap. Oke guys, mari kita cicip-cicip dulu es cendol durian seperti apa rasanya. Ini udah komplit dengan sendok dan sedotan. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu ya guys. Di dalam sini ada es batu, gula leleh, durian leleh, ketan, dan cendol. Kita rasa dulu ya. Mari kita cicipi. Duriannya terasa banget. Jadi dengan harga segitu cocok. Dengan harga terjangkau, rasanya juga cukup enak. Belinya di mana, dimakannya di mana? Belinya depan RSUD, makannya di tukang bakso. Nah, ini isiannya ada ketannya juga ya. Mana ya ketannya, di bawah. Nah, ini ketannya, saya mau coba makan ketannya. Tuh agak keras sih guys. Nah, ini ketan, kita makan ya. Hmm.
enak banget ya, nikmat. Mantap pokoknya. Untuk harga yang cukup terjangkau yaitu Rp8.000, harganya cukup enak. Ini rekomendasi banget. Duriannya terasa, ketannya enak, cendolnya juga enak. Jika kalian ingin membeli es cendol durian ini, bisa kalian kunjungi tempatnya di depan RSUD Muhammad Sani dan di dekat Taman Hijau Bersih. Mantap.